1.000 supporter Sriwijaya FC menyerbu Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. 10 bus tiba Sabtu malam dari Palembang. Masih 20 bus lagi yang menyusul datang. Supporter tak hanya datang dari ibu kota Sumatera Selatan, sebagian berasal dari Batam. Palembang kan satu-satunya Sriwijaya FC kan adanya satu di Palembang. Sedangkan kita orang Palembang, jadi kita dukung sepenuhnya. Mudah-mudahan 2-0 lah. Bapak nanti tidur di mana? Belum tahu nih. Habis kalau mau tipel di tempat penginapan nanti nggak enak sama kawan-kawan yang lain. Tidak semua pendukung Laskar Wong Kito datang dengan bus. Sekitar 300 lainnya naik angkutan umum. Palembang ke Bakauheni naik bis. Terus sampai ke Bakauheni ketemu sama teman-teman rame-rame ya kan? Rame hampir 100. Kenapa sih kok bela-belain sampai ke sini? Gak tahu dari apa? Dari SMP udah pengen nonton bola gitu. Sementara Bobotoh Persib asal Garut baru berangkat Minggu sekitar pukul 4 pagi. 10 bus disiapkan untuk mengangkut fans Maung Bandung. Jumlah supporter yang ke Jakarta hanya sekitar 200 orang dari jatah 600 yang diberikan. Sebagian pendukung memilih acara nonton bareng yang akan digelar di daerah masing-masing. Tim Liputan melaporkan untuk NET.